Masa tu sebelum 199 tu memang Ain nak buat YouTube kan. Tapi macam kita dua-dua malu kan. Ha, dua-dua pun malu. Tapi Ain ni okey lagi lah. Salih pun orangnya pun malu. Tapi Ain ni ajak dia. Ain ni ajak dia. Kita cuba. Hai guys. Hai. Assalamualaikum semua. Bagi Ain nak kereta mini. Sayalah Cik Puan Ain ni. Okay guys, hari ni adalah hari terakhir pagi tahun 2023, iaitu kita orang shoot pada hari ni, iaitu 31 Disember 2023. So mainangkan orang kata hari ni Ain ni sebenarnya nak buat konten agak panjang sikit lah. Konten apa tu? Sebelum tu, korang yang mana baru masuk video YouTube Ain ni, jangan lupa tekan button, like, share, komen dan subscribe. Okay, road tu 3,000 subscribers. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ni Ain nak buat konten agak kelainan sikit. Ain ni bukan nak buat mukbang, bukan nak buat challenge, bukan nak buat teka-teki ataupun unboxing. Hari ni Ain ni nak buat konten iaitu flashback ataupun throwback. Throwback sepanjang setahun 3 bulan Ain ni dalam bidang YouTube. So kat sini Ain ni nak berceritalah sikit, nak kongsi dengan korang sepanjang setahun 3 bulan Ain ni dalam bidang YouTube ni. Mulanya Ain ni buat YouTube ni pada 1 hari bulan 9 tahun 2022. 1 hari bulan 9 2022. Masa tu sebelum 199 tu memang Ain nak buat YouTube kan. Tapi macam kita dua-dua malu kan. Dua-dua pun malu. Tapi Ain ni okey lagi lah. Salih pun orangnya pun malu. Tapi Ain ni ajak dia. Ain ni ajak dia. Kita cuba. Sebenarnya nak buat YouTube ni kan bukan benda yang mudah. Lagilah macam kita orang ni, apa orang kata, hitam bilis. Tak apa-apa nak famous, tak kenal kan. Baru lagi bidang YouTuber ni. Ain ni zero kan. From zero. Ain ni tak tahu apa-apa ilmu pasal YouTube. Tapi Ain ni study sendiri. Ain ni tengok dekat YouTube lah kan. Ain ni belajar macam mana cara nak edit video, macam mana cara nak buat YouTube. Ain ni belajar dekat video, iaitu Project Share. Kan ada nama channel tu, Project Share. Dengan siapa lagi seorang, Ain lupa. Tapi dengan dia lah Ain ni banyak belajar macam mana cara nak buat YouTube. Okay, actually nak buat YouTube ni sebenarnya bukannya senang tau. Okay, bagi yang yang tak famous macam Ain ni lah kan. Bagi yang macam famous tu, diorang sekejap sebulan ke ataupun beberapa hari je dah dapat lebih daripada 1,000 subscribers. Okay, tapi Ain ni bersyukur juga. Okay, sebenarnya nak capaikan YouTube ni, dia ada syarat dia tau. Okay, syarat dia. Okay, syarat dia adalah kita kena kejar 4,000 jam tayang dan juga 1,000 subscribers untuk kita monetize. Untuk kita monetize. Langkah pertama. Itu langkah pertama. First step dia. Okay, alhamdulillah Ain ni bersyukur. Ain ni pun tak lama Ain ni dapat capai, sebab dia ada masa jangka panjang lah. Jangka dia 6 bulan ke atau setahun, kita kena capai 4,000 jam tayang tu dengan 1,000 subscribers. Tapi alhamdulillah Ain ni dalam masa 3 bulan. Okay, Ain ni start buat YouTube 1 hari bulan 9 sampailah 6 hari bulan Januari 2023 tahun ni. Okay, tahun ni okay, Ain ni banyak cerita sebab apa? Ain ni lah banyak pengetahuan. Encik Saleh dia just follow Ain ni je. Dia just masuk tumpang konten dan juga Ain ni. Sebab Ain ni yang banyak belajar macam mana cara edit video, macam mana YouTube ni apa semua kan. Ain ni yang belajar sendiri. Saleh ni just orang kata teman Ain ni dalam konten. Okay? Betul, teman dia. Okay, so dalam masa 3 bulan, lebih 3 bulan Ain ni dah capai monetize. Ain ni dah sampai 4,000 jam tayang dan juga 1,000 subscribers. Masa tu pun rasa nak menangis sebab apa? Bila subscriber tu tambah, tiba-tiba kena tolak, ada orang unsubscribe apa semua kan. Tapi kita kena sabar. Nak capai sesuatu tu kita kena sabar macam apa untuk dapatkan sesuatu matlamat. And then lepas Ain ni 6/1/2023 tu Ain ni dah capai monetize. Okay, lepas tu cabaran kedua. Cabaran kedua dia? Ni pun nak menangis juga Ain ni rasa tau. Okay, apa dia, kena capai 10 USD. 10 USD barulah kita boleh dapat pin. Google AdSense tu, tahu kan ada dapat pin tu, yang tu barulah kita boleh dapat. Okay, untuk bagi orang-orang yang macam famous ke apa semua tu, bagi dia orang benda tu sekejap aja, betul tak?
Macam I ni ambil masa berapa bulan jugalah untuk I ni capai 10 USD. Okay, so itu halangan yang kedua. Halangan yang ketiga, okay, gaji I ni memang dah ada dah dalam account, tapi tak boleh withdraw dulu because of dia kena capai 100 USD baru boleh keluar. Keluarkan. Tinggal sikit je lagi. Tinggal sikit je lagi I nak capai 100 USD. Okay, sebab apa kalau ikutkan dah sampai dah, kan, dah sampai. Tapi disebabkan YouTube banyak orang kata cut, potong apa semua kan, adalah banyak faktor. Kadang-kadang ada viewers ni diorang tengok banyak skip apa semua kan. Sebenarnya nak buat YouTube ni bukan senang, susah. Okay, satu kita kena fikir konten, betul tak? Apa konten, apa konten kita nak buat, nak edit video, ni kena ada mood. Kena ada mood. Sebab apa? 100% I ni yang buat. Okay, kadang macam apa idea tu I ni dengan Salih lah. Salih pun kadang ada idea tu dia aje bagi tahu dengan I lah nak buat konten apa kan. Okay, so macam edit video tu full, memang 100% I ni yang edit video. Dan I ni pun apa orang kata, masih belajar, masih belajar lagi. Improve macam mana belajar lagi nak tarik lagi viewers untuk suka dengan video kita. Sebab tu I ni sekarang ni I ni lebih suka tengok YouTube, iaitu AI team. AI team sebab lagi satu dengan dia punya ni lah, dia punya talent-talent itu kan. Dia suka tengok sebab dari situ I ni dapat belajar macam mana I ni improve I ni punya video, I ni punya thumbnail. Itu semua pun nak tarik perhatian viewers untuk dia tengok video kita orang. Okay, so sepanjang kita buat YouTube 1 tahun lebih ni, bagi awak viewers mana paling banyak yang awak nampak? Apa yang maksudnya konten apa yang kita buat banyak viewers? Panjang apa kita masuk dalam bidang YouTube, YouTuber ni, paling banyak konten lah, paling banyak orang view lah, terutama sekali bagian berkaitan dengan mukbang lah. Betul, mukbang. Macam challenge-challenge tu dengan unboxing ada juga, tinggi juga rate dia, tapi lebih kepada mukbang lah. Betul. Saya tengok banyak orang suka tengok lah. Sebab apa, masa dulu awal-awal dulu I tak tahu niche tu macam mana apa semua kan. So I ni macam campur-campur. I ni buat vlog, I ni buat challenge, teka-teki, makan-makan, masak, banyaklah yang campur-campur kan. Sebab I tahu niche tu macam mana kan. Sebab yelah, I tak ada ilmu pengetahuan sangat. I ni main buat je lah macam gitu lah kan. So sekarang ni apa yang kita orang nampak lah, konten kita orang ni banyak viewers adalah mukbang. Okay, so terima kasih kepada supporters-supporters yang kat luar sana. Kita pun tak sangka tau, kita pun tak sangka ada juga yang DM kita orang, yang ada juga komen yang kita orang, dia kata komen positif. Dia orang kata apa, dia orang minat dengan kita orang punya konten. Terima kasih terima kasih sangat kepada semua korang yang minus support kita orang. Dan ada juga seorang makcik ni, dia ada komen hari ni, dia kata dia peminat setia. Dia peminat setia, sanggup. Dia apa, dia kata tak ada YouTube kan? Tak ada, hilang. Dia sanggup, dia cari dekat YouTube, dapat search. Lepas tu dia komen, dia kata dia cari semula YouTube kita orang. Sebab dia suka dengan konten-konten kita orang. InsyaAllah kita orang akan cuba memperbaiki lagi kesilapan kita orang. Kita orang akan improve lagi kita orang punya kita orang punya konten lah, maksudnya akan tahun baru ni lah. Kita punya azam kita orang lah, azam kita orang tahun 2024. InsyaAllah kita orang akan keep konsisten lah, keep konsisten untuk upload video apa semua kan, InsyaAllah. So macam yelah, I ni pun sibuk, Salih pun sibuk, tapi sebab I ni yang edit video kan, Salih dia just tumpang lah konten saja. Sebab apa, I ni nak edit video pun I ni dah tengah malam, lepas pukul 12 gitu baru I ni ada masa untuk edit video. Kadang video tu kita dah shoot seminggu dua minggu, lepas tu barulah I ni nak edit video tu. Gitu. So, apa azam awak tahun 2024 untuk dalam bidang konten YouTube ni? Itulah azam, nak teruskan ke, nak stop ke, ataupun nak orang azam, kata biasa-biasa ke? Kali saya nak teruskan, lebihkan pada mukbang lah. Tapi dalam masa yang sama, kalau ada yang video yang lain, kita akan masukkan jugalah. Tengok kepada tengoklah. Tapi walaupun tu kita akan lebih pada mukbang, makan-makan lah.
Okay, more video content video kita orang more to mukbang. More to mukbang. Sebab apa, ada yang recommend bila kita orang buat challenge apa semua tu lah kan. Tapi diorang kata diorang lebih suka tengok kita orang buat makan-makan. Boleh, kita akan campur lah sikit. Tapi walaupun tu, kita akan lebih pada mukbang. Sebab apa, dulu asalnya Sally ni, dia seorang yang sangat-sangat pemalu. Nak bercakap pun dia macam tak ada confident tau. Cakap pun kita awal itu pun memang malu, lepas tu kita idea tak ada banyak lah. Jadi tapi dah lama-lama dia dah pandai dah nak bercakap. Kita dah mencuba bidang YouTuber ni, kita kena tu lah saling banyak belajar daripada YouTuber. Betul, macam Aini juga, Aini pun banyak malu Aini. Tapi Aini try, Aini cuba nak tebalkan muka. Tapi ada juga yang suggest kat kita orang, suruh kita orang pergi dekat kedai-kedai apa, kedai-kedai makan apa semua tu kan, buat mukbang kat situ apa semua. Tapi kita orang belum ada orang kata level confidence yang sangat tinggi untuk buat apa orang kata content kat luar. Sebab level kita orang malu ni masih lagi tak boleh nak pecah lagi. Gitu. Kita akan cuba yang terbaik lah untuk tahun baru ni. Harapkan semua, semoga kita apa yang kita ajarkan, kita niatkan untuk tercapai. Tahun baru ni tercapai lah. Kita akan dapat puaskan hati semua peminat kita. Viewers kat luar sana tu. Dan terima kasih banyak kerana support kita orang daripada zero to hero. Orang cakap hero zero, daripada zero pada hero lah. Harap harap satu hari nanti kita saya punya apa, kita punya YouTube dapat. Kita orang harap orang sentiasa support kita orang dalam bidang YouTube ni. Maknanya buat YouTube ni bukan senang, okey. Bukan senang. Lagilah kita orang yang ikan bilis ni memang agak sukarlah untuk kita cari viewers, subscribers. Betul. Kan. Kita kena sentiasa orang kata upgrade lah diri kita kan. Begitu. Dari masa ke masa kita cuba yang buat yang terbaik untuk puaskan hati viewer kita kat luar sana. Dan thank you for supporting us and we hope for this new year we get more challenging, more views, more excitement untuk kita join, untuk kita buat lagi makan-makan YouTube and insyaallah and thanks for all lah, thanks for supporting us. Tanpa korang tanpa semua, viewers, kita orang tak ada lah ke tahap macam ni. Then kita punya itulah azam tahun baru itulah. Semoga apa yang kita jati, kita orang punya ni harap dapat tercapai lah untuk tahun ni. Insya-Allah. Tahun yang akan datang 2024, insya-Allah. Okay guys, sebelum kita nak tutup apa orang kata konten pada tahun 2023 ni, okay, first of all hari ni nak minta maaf pada semua supporter-supporter, pada semua viewers, okay. Andai kata sepanjang setahun 3 bulan kita orang apa buat YouTube ni, andai ada terkasar bahasa ada ataupun ada terkurang ke akan harap dimaafkan, okey. Harap korang maafkanlah kita orang semua kan. Biasalah manusia ni is not perfect, betul. Okey, insya-Allah kita orang akan upgrade diri kita orang ni. Kita orang akan cuba improvekan kita orang punya bakat kita orang. Okay, kita akan cuba lagi pandai bercakap lah maksudnya kan, idea. Takkan idea lagi, belajar lagi, dapatkan ilmu apa bagian YouTube. Semoga apa yang kita azam tahun baru ni tercapai lah. InsyaAllah. Walaupun tak terus direct sampai, tapi step by step, tapi kita akan cubalah. Harap-harap tahun 2024 ni Aini punya subscriber sampai pada 100,000 subscribers. InsyaAllah. Okay, thank you pada semua yang selama ni pernah support kita orang. Okay, daripada mula sampai ke sekarang ni, yang mana komen-komen positif apa semua, yang mana kawan YouTube Aini yang sentiasa support Aini juga apa semua. Okay, Aini doakan kita sama-sama dalam bidang YouTube ni berjaya. Kita berjaya dan dapat menghiburkan pada viewers kat luar sana. Okay guys, itu sajalah konten kita orang untuk akhir tahun 2023 ni. Aini doakan semuanya sihat sejahtera, siapa dijauhkan daripada penyakit COVID, apa yang korang capai pada tahun 2024 apa yang diingatkan, apa yang diajati tercapai. Semoga apa yang baik tu kita ambil pengajaran, yang pengalaman tu kita jadikan sebagai pengajaran, kita akan berubah lebih baik lah untuk tahun yang akan datang ni. Segala kekurangan tahun 2023 tu kita perbaiki dan kita tambah yang kebaikan untuk tahun 2024.
Semoga apa yang kita jati, kita azam yang baik, semoga apa diperkenankan Allah Ta'ala lah. InsyaAllah. Okay, so insyaAllah azam kita orang, akan cuba untuk keep consistent to upload video. Paling kurang pun seminggu dalam 3 kali macam itulah. Tapi kalau boleh biarlah orang kata setiap hari ataupun selang sehari. Selang 2-3 hari ada satu video. Kita orang akan cuba cari masa. Kita akan cuba cari masa untuk kita orang buat konten. Kita akan cuba. Okay guys, itu sajalah konten kita pada tahun 2023 ni. Harap semuanya berjaya dan apa nama, sihat. Okay. Semua sihat semua badan. Okay, insyaAllah. Okay, jumpa dia next year. Next year. Okay, jumpa di next video. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.